Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu aplikasi penghasil pulsa dan voucher belanja online shop di Tokopedia dan Shopee. Namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya ataupun aplikasinya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silakan di subscribe, silakan di like, silakan di share jika memang kalian menyukai channel ini, dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan updatean-updatean terbaru video dari channel ini. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita menuju ke TKP-nya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini saya akan membahas tentang satu aplikasi di mana aplikasi ini sudah pernah saya share ya, ataupun saya bagikan kepada kalian. Sudah pernah saya buat videonya juga kepada kalian, yaitu aplikasinya adalah Caping. Jadi ini ya aplikasinya. Buat kalian yang mungkin belum download, silakan kalian download di Play Store atau nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Jadi langsung saja ya, kita buka aplikasi Caping. Jadi aplikasi Caping ini merupakan aplikasi berita ya, aplikasi berita ataupun artikel-artikel, di mana aplikasi ini menawarkan poin sebagai imbalannya dari kita membaca ya. Jadi di sini kita membaca sebuah berita dan kita diberikan berupa poin, di mana poin itu nantinya bisa kita tukarkan menjadi pulsa ataupun voucher belanja. Oke, jadi langsung saja kita pergi ke profil ataupun menu saya di sudut kiri bawah. Nah, ini merupakan akun kita ya ataupun profil kita. Kemudian kalian bisa lihat di sini tabungan saya sebesar 66.524 dan poin saya 0 karena sudah diakumulasi ya dari berapa puluh poin kemarin sudah diakumulasi menjadi tabungan saya. Sudah dirupiahkan. Kemudian caranya untuk membeli pulsa ataupun menukarkan voucher, kita pergi ke menu Caping Store yang ada di sini. Kemudian kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Jadi di paling atas, menu paling atas ini merupakan voucher pulsa ya sebesar 5.000 yang bisa kalian tukarkan di jam-jam tertentu seperti yang sudah tertera di atas. Voucher pulsa 5.000 jadwal tukar jam 10.30 pagi, jam 13.30 siang, jam 15.30 sore, dan jam 19.30 malam untuk semua operator. Nah, di sini dibatasi ya. Jadi untuk voucher pulsa 5.000 itu hanya tersedia sebanyak 400 voucher. Jadi kalian masih harus berlomba-lomba. Nah, kemudian ketika kalian ingin menukarkan dengan voucher belanja, nantinya kalian akan mendapatkan cashback sebesar 50% ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini ini merupakan kalian bisa menukarkan voucher belanja dan nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar 50%. Jadi kita coba beli ya untuk voucher belanja di Shopee ataupun Tokopedia. Kita coba beli. Kemudian di sini ada persyaratannya, syarat dan ketentuan, deskripsi promo, nanti kalian baca sendiri untuk lebih jelasnya. Di sini saya hanya memberitahu bagaimana caranya ataupun prosesnya ya. Jadi kita beli voucher ya. Klik di sini kita beli voucher. Kemudian akan ditampilkan pertanyaan seperti konfirmasi pembelian. Apa Anda yakin membeli voucher belanja ini? Oke. Pembelian voucher, Anda berhasil membeli voucher ini. Oke. Jadi kita kembali untuk melihat voucher belanja yang telah kita tukarkan, kita pergi ke menu voucher saya di bagian sini. Kemudian ini kalian bisa gunakan ketika kalian akan belanja online ya di Shopee ataupun di Tokopedia, kalian bisa memakai voucher ini. Jadi sangat mudah ya dan sangat menguntungkan ketika kalian menggunakan aplikasi Caping ini, di mana kalian bisa mendapatkan pulsa dan kalian juga bisa mendapatkan voucher belanja.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang mungkin belum tahu, dan bagi yang tahu semoga bisa berbagi informasi, bisa saling mendukung. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.